Bayi gue tuh gak salah, bayi gue terakhir suci, semua baik. Denise Cariesta emosi gegara bayinya yang belum lahir sudah dihujat. Selebgram Denise Cariesta tidak terima dengan kata-kata jahat yang menghampiri sang jabang bayi. Sebaliknya Denise Cariesta meminta supaya mereka yang ingin menghujat agar ke dirinya saja. Sebab, menurut Denise Cariesta, sang bayi tidak salah karena tidak dapat memilih bakal lahir dari rahim siapa. Apalagi sang bayi kini sedang tidak berdaya karena belum lahir. Denise Cariesta ngamuk anaknya dihujat dengan kata-kata kasar, langsung beri balasan menohok. Baru-baru ini Denise Cariesta membocorkan komentar jahat dari netizen terkait dengan anaknya. Dalam komentar tersebut, Denise dituding bangga memiliki anak di luar nikah. Anaknya itu pun lantas didoakan hal buruk seperti terlahir cacat. Mendapati komentar tersebut, Denise Cariesta tak terima. Ia pun lantas memberikan balasan menohok. Perkataan salah seorang netizen tersebut rupanya bukan hanya menyulut emosi Denise Cariesta, melainkan juga warganet lainnya. Tak sedikit warganet yang turut bersimpati atas komentar jahat yang diterima bayi Denise Cariesta. Sebagai informasi, Denise Cariesta tengah hamil 8 bulan tanpa suami. Ia mengatakan bahwa JK, mantan pacarnya adalah ayah dari anak di kandungannya. Kendati begitu, JK diketahui enggan bertanggung jawab dan meminta Denise Cariesta melakukan tes DNA. Bayi gue tuh gak salah, bayi gue terakhir suci. Semua bayi gak bukan bayi gue, semua bayi terakhir suci. Jadi...